Hey, welcome back to the Channel Fun. Ah, mantap. Okay guys, sekarang ni dah nak penghujung bulan April 2024. Yeah. Jadi kita tak buat lagi anugerah talent terbaik untuk bulan Mac 2024. Jadi hari ni kontennya adalah anugerah talent terbaik bulan Mac 2024. Jadi kita recap dulu, superstar untuk bulan Februari adalah Kekanda. Jadi siapakah yang akan merebut tahta Kanda sebagai superstar AI team bulan Februari? Okey. Jadi kita akan tengok siapakah. Dan untuk hari ini kita ada 10 kategori. Kita ada 10 kategori, so jangan risaulah. Okey, mungkin dapat, mungkin tak dapat langsung. Jadi bersabar sajalah. Jadi kita akan mulakan dengan kategori yang pertama, iaitu jedak jeduk terbaik bulan Mac. Calon-calon untuk jedak jeduk terbaik AI team bulan Mac 2024 adalah Syahmi, Fahmi, Farida dan juga Lukman Musa. Oh, kita ada King of JJ kat situ, Fahmi. Mesti JJ, terutama bila dengan Faridah dululah. Sentiasa JJ. Jadi adakah dia akan memenangi untuk bulan Mac kali ini? Jadi, juara untuk jedak jeduk terbaik AI team Mac 2024 jatuh kepada Syahmi. Fahmi Baja. Apaan tu? Selalu talent baru macam naik tapi awak macam sendu je. Yeah. Okay, Syahmi. Ui, bila tengok ayat tu pedis kau bagi dekat Fahmi. Betul tak? Tapi video tu adalah pada 1 April. Tapi kenapa dia menang untuk Mash? Sebabkan aku rasa itu yang terbaik. Tapi sebabkan 1 April kan, so boleh tutup mata lagi lah, ibarat Mash lah. Dan aku rasa macam itu sangat padu lah Mi. Mantap lah, sudah bagi kata-kata. Terima kasih boleh sebab bagi peluang ni saya menang untuk JJ. Walaupun YouTube saya tahun lepas, bulan lepas rosak. Tapi saya dapat lagi peluang untuk JJ terbaik ni. Terima kasih. Ya Allah, bagus lah. Tak ada JJ ke untuk aku? Pemenang JJ, bos. Kena bagi untuk Fahmi tu. Eh, bukan untuk Fahmi. Tak, yang sama nak bagi Fahmi boleh? Tak ada. 1, 2, 3. Fahmi galah. Apaan tu? Katanya King of JJ, tapi tetap kalah. Hanya bernasib baik sahaja anda. Okay, apapun, inilah dia Syahmi, juara JJ terbaik bulan Mac 2024. Okay, untuk seterusnya kita akan tengok calon-calon untuk Ayat Savage terbaik bulan Mac AI team. Calon-calonnya adalah Aisyah, Rina, Lukman Musa dan juga Syahmi. Jadi, siapakah pemenang untuk Ayat Savage kali ini? Juara untuk Ayat Savage Mac 2024 jatuh kepada Rina. Dengan
Dengan elemen bukan tak laku tapi tak murah. Silakan wakil, silakan wakil. Kalau korang dah tengok tadi, ayat dia bagi dekat Lumer aku rasa bukan tak laku, tapi tak murah. So ayat tu yang menang untuk kali ni. Dia ada kata-kata tak? Tahniah untuk Rina sebab menang ayat Sabih. Hebat, Rina hebat, Rina hebat. Oh, poker go. Okay, mana lain ni? Okay lah. Ya. Nah, selalunya macam dulu ingat awak ni bangga lah. Tak ada awak punya tu? Ila bangga lah. Bangga dengan dia. Tanya Rina, Hayat Sabi, hebat. Janji Hayat tak setak Rina. Mantap, itulah dia. Hayat Sabi dah pemenangnya Rina. Okay, so sekarang ini kita akan pergi ke kategori YouTuber terbaik AI Team bulan Mac. Wow. Dan calon-calon untuk YouTuber terbaik AI Team bulan Mac 2024, calon-calonnya adalah Nazrul, Elwis, Kekanda, Atika dan juga Mimi. Dan juara untuk YouTuber terbaik AI Team bulan Mac 2024 jatuh kepada Atika. Okay, why Atika? Kalau nak kira view tak ada lah tinggi mana. Betul. But the effort yang dia buat and the content yang variety daripada orang lain, dia pergi naik kuda. Dia pergi main skating, dia pergi tempat macam tu. So, benda tu bagi aku something yang new dan cantik, cuma luck yang tak ada lagi. Betul. Tu orang tak sempat menonton lagi. Tapi kau pergi menonton. Fun lah daripada benda yang biasa kau tengok selalu main office. Daripada main kat office yang kuning ni. Yes. So that's the thing yang berbeza. Itu benda yang berbeza. Effort. Tapi tak ada lah. Maksudnya walaupun effort, view tak naik, tapi at least dia mencuba. Itu yang bagus. Ada kata-kata tak? Terima kasih sebab jadi apa YouTuber terbaik, and saya tak expect pun. Semoga korang tengoklah YouTube saya lepas ni. Promote. Okay. InsyaAllah, sama-sama kita support. Alright. Inilah dia Atika, YouTuber terbaik bulan Mac. Alright, jadi seterusnya kita pergi ke calon-calon untuk TikToker terbaik AI Team bulan Mac 2024. Calon-calonnya adalah Nazrul, Pai Geram, Safwan dan juga Nisa. Alright, hui, TikToker terbaik eh. Ini aku dapat kaji last minute je. TikToker terbaik ni, and aku suka something yang ada pada video dia. That's why aku buatkan dia pemenang untuk JJ kali ni. JJ, TikToker terbaik. Pemenang untuk TikToker terbaik AI Team 2024 bulan Mac jatuh kepada Pai Geram. Asyik jaga hati partner je. Suka hati saya lah. Ini partner saya, bukan partner awak. Partner saya, tak payah awak. Okay. Kenapa? Kenapa? Tak kenapa? Tahu. Kenapa maksud? Tak tahu. Sebenarnya aku pergi tengok dekat PR dulu. Lepas tu aku baru realise that the sound is memang sound PR tapi dekat TikTok mu. Video tu. So that's, aku rasa macam, oh. Lepas tu ramai orang copy
benda tu. Hmm. So itu penyebab mu menang. Alhamdulillah. Kata-kata. Bukan dia hasil usaha bekerjasama dengan Pia sekali lah. Kalau Pia tak sebut perkataan tu takkan ada lah kat sini. So kejayaan ni untuk Pia sekali lah. Untuk Pia sekali. So sweet. Muah. Okey, jadi lain inilah dia. Kalau korang tak tengok lagi TikTok tu, korang pergi tengok scroll yang ada Pia. Kenapa tu? Suka tu saya lah. Buat pada saya betul pada awak. Pada awak tu sayang awak. So inilah dia TikToker terbaik AI Team bulan Mac, Pai Geram. Okey, untuk seterusnya kita akan pergi ke calon-calon untuk Top Sale Award bulan Mac 2024 AI Team. Calon-calonnya adalah Mimi, Elris, Kakanda dan juga Nazrul. Aku rasa aku dah bagi tahu benda ni, sudah terang lagi bersuluh. Pemenangnya adalah Kakanda. Alhamdulillah untuk bulan ni rezeki melimpah ruah dengan abang bagi dengan talent sementara lagi dekat saya. Alhamdulillah rezeki saya melimpah ruah sampai dapat award Top Sale Award. Terima kasih abang. Lah, kalau kita tengok pun the view is so huge lah maksudnya. So itu leading untuk sales apapun sebenarnya sebab konten kau menarik lah. Itu yang membuatkan orang tengok. Terima kasih bang. Terima kasih. Oh. Alright, okay. Inilah dia Top Sale Award untuk bulan Mac, Kakanda. Seterusnya, kita pergi ke calon-calon untuk kategori talent paling popular bulan Mac 2024. Calon-calonnya adalah Rina, Kanda, Aira, Reef dan juga Safwan. Dan juara untuk talent paling popular bulan Mac 2024 AI Team jatuh kepada Kakanda. Terima kasih sebab menang anugerah popular. Aduh, saya tak minta jadi popular tapi dah abang bagi benda ni. Eh, bukan aku yang bagi. Ha? Aku tengok pada hasil. Oh iya ke? Sepatutnya bukan aku bagi, fan yang bagi. Ui, terima kasih lah yang mana viewers-viewers yang support saya buat video untuk saya. Terima kasih sangat-sangat. Saya selalu repost video korang. Jadi inilah dia talent paling popular bulan Mac 2024 AI Team, Kakanda. Alright, jadi kita akan pergi ke seterusnya. Ini antara favorite juga. Calon-calon untuk partner favorite AI Team Mac 2024. Calon-calonnya adalah Irif, Shaman, Karina dan juga Miwan. Dan juara untuk partner favorite AI Team Mac 2024 jatuh kepada Karina. Saat engkau hadir dalam hidup.
Okey, untuk kali kedua, Februari pun saya menang Kamanda. And then untuk March pun saya menang Karina. Dan kat sini kau boleh nampak yang mana yang bulan lepas yang tak nak talent sementara, kau dah rugi. Nah, saya dapat lagi untuk partner lagi. Okey, untuk dapat nanti untuk talent sementara untuk batch ketiga, ambillah peluang sebaik mungkin. Sebelum kau rebut. Sebelum saya ambil lagi talent sementara. Okey, jadi Karina memang no doubt lah. Karina punya vibe untuk bulan lepas sepanjang sementara ada ramai yang terkarina. Itulah lebih kurang aku rasa. Aku tengok komen. Okey, jadi itulah dia partnership favorite AI team untuk bulan Mac, Karina. Alright, jadi seterusnya kita dah nak sampai dekat kemuncak. Kita akan pergi ke calon-calon untuk talent terbaik AI team B, team junior. Calon-calonnya adalah Aira Batrisha, Syahmi, Emni, Lukman Musa dan juga Atika. Okey, jadi sekarang ni kita akan tengok talent terbaik team B untuk bulan Mac dan juara untuk talent terbaik team B bulan Mac 2024 jatuh kepada Aira Batrisha. Silakan. Alhamdulillah, saya pun tak sangka dapat menang semua ni. So mungkin ni sebab Rifkut tolong saya kan. Kalau tanpa dia, saya tak ada kat sini. Bukan tak ada sini, tak ada. Lah ni lah, menego ni. FIP. Sebenarnya ada banyak lah masa iRif pun belum naik. And then satu lagi, satu sebab konten yang Korea tu. So aku suka konten tu. So that's the thing yang good lah. Lain pada lain juga. Cuma satu tu je. So that's why kalau dia buat banyak, mungkin dia YouTuber terbaik kot. Mungkin lah. Alright, so apa pun, inilah dia talent terbaik team B untuk bulan Mac. Alright, dan kita pergi ke talent terbaik team senior. Calon-calonnya adalah Elvis, Farisha Azman, Laming, Mimi dan juga Boyra. Okey, dan juara untuk talent terbaik team A bulan Mac 2024 jatuh kepada Elris. Okay, kenapa Lid? Kenapa? Sebab tak ada orang lain. Sebabnya for me consistency yang ditunjukkan. Mostly kita tahu you are a good YouTuber. A good example. Seorang YouTuber yang berkaliber, yang consistent. Even ada apa halangan pun kau still boleh catch up dengan konten-konten and then hadir ke office, everything. So and then come up with a new things. Faham tak? Walaupun game-game kan, so fun lah. Bagi orang lain pun fun lah. Aku tengok terbaru WWE, main bola. So that's the thing yang boleh bondingkan AI team. So congrats to you lah. Thank you. Sabar. And thank you juga untuk semua join konten saya. Yeah. Alright, itulah dia. Talent terbaik team senior, Elris. Alright. Dan kita sudah sampai ke muncak untuk konten kali ini, anugerah kali ini, di mana kita akan mencari siapakah superstar untuk bulan Mac 2024. Calon-calon untuk superstar AI team Mac 2024, calon-calonnya adalah
Mimi, Kakanda, Elris, Aira dan juga Nazrul. Dan superstar AI team untuk bulan 3 2024 jatuh kepada Kakanda. Double winner. Double lah. Double okay. Superstar. Okay, alhamdulillah untuk rezeki kali kedua. Bulan lepas saya superstar, bulan ni saya dah superstar. Saya tak kejar yang ni. Apa yang saya kejar adalah akhir tahun nanti. Oh. Saya kejar yang tu. Sebab tahun lepas saya calon banyak. Cuma menang pun tak. Senang satu pun tak. Trio je menang gitu I sekali. Tahun ni saya nak dapat superstar akhir tahun. Itu yang saya kejar. Dan okay. Saya nak terima kasih dekat partner-partner saya yang konten sebelum ni, konten bulan lepas Rina dan kawan-kawan saya yang support konten saya, konten sahur, konten everything buat konten. Terima kasih sangat-sangat. Bagi aku pula, why double winner? Mu adalah orang yang pertama yang dapat double winner. Because of bagi aku untuk nombor 2 catch up mu terlampau jauh. So that's why aku tak boleh nak. Selalunya aku nak bagi orang rasa juga, kalau setakat sikit-sikit je aku boleh bagi. Tapi untuk bulan 3 mu sangat perform bagi aku. Dari segi content video mu, dari segi views video mu, and then sales awards and everything yang ada pada bulan 3 tu yang mu buat, and then the commitment yang mu bagi masa kerja, everything. So benda tu yang terlampau hard untuk aku not letak. Ini untuk pemahaman korang jugalah, untuk aku tak letak dia superstar untuk kali ni lagi. So which mean like aish, macam tak logik pula. Maksudnya gitu. So that's why lah. Tapi macam muka kata tadi, nak kejar hok last. Dia sama macam tahun lepas kan dia. Tahun dia lepas, mu awal-awal mu konsisten gila. Tapi mu inconsistent pada akhir-akhir tahun. So sama juga. So jangan ingat mu dah double winner kat sini ataupun mu sini tak menyelah. Tapi aku akan tengok memang sepanjang. Tapi lebih deepest aku akan tengok pada hujung-hujung sebenarnya. Sebab macam mana mu konsisten dengan benda tu. Atau inconsistent. Alright, apa pun. Satu lagi. Oh, yes. Nak cakap kan untuk kawan-kawan saya kan. Okay. Ni bunyi belagak sikit supaya kau bangkit. Jangan bagi saya ke depan sangat sebab takut kau tak boleh kejar nanti. Maksudnya maksudnya sama-sama naik, kita kejar sama-sama ke depan. Oh. Okay. Thank you. Betul. Tapi dia sebenarnya bagi aku Kanda, orang lain dah berusaha juga. Ramai yang dah berusaha juga. Macam aku cukup tunjuk Atika tadi lah. Konten dia sangat bagus, konten dia sangat nice. Tapi mungkin nasib tak berbelahi lagi, maksudnya rezeki lagi. Tapi apapun, betul lah apa Kanda kata tu. Kita kena cuba new things until we get apa yang kita dapat nanti. Alright, so inilah dia superstar untuk bulan Mas, Kakanda. Okay, tapi sebenarnya dia dapat superstar semua sebabkan talent sementara masuk. So jangan duduk bagi lah talent sementara dekat dia. Tak, sebab tak. Tapi aku kot bagi tak. Itulah. Betul lah tu kot? Tapi aku bagi sebab aku boleh tengok dia punya kebolehan untuk bawa orang tu. Buktikan lah! Bros! Lami nak buktikan kali ni. Lami aku buktikan. Yes. Tengok, Kanda dia tak ada sementara tau. Lawan me. Come on man, you can do it man. Let's go. Syami. Takkan JJ je. Alright, jadi itulah dia konten kita pada kali ini guys. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Sorong Papan, Tarik Papan, Baba Channel, Irfan. Mantap.